Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau update lagi hasil ganti varietas anggur ya. Dimana ini adalah anggur yang sangat susah sekali untuk berbuah, makanya saya ganti ya. Dan ini saya crafting, maksudnya saya top working ya. Ini tanggal 28 Juni yang lalu. Dan ini sekarang sudah mulai tumbuh daun ya teman-teman ya. Bahkan ini sepertinya malah bonus bawa bunga ya. Ini adalah jenis harol ya. Ya nanti saya update lagi untuk hasilnya, apakah ini nanti bunganya jadi buah atau tidak ya. Kemudian untuk kondisi daripada media tanamnya ini basah ya, habis saya siram tadi. Ini kalau sudah seperti ini silahkan disiram saja, nggak apa-apa. Dan kalau ada tunas-tunas yang tumbuh bisa langsung dibuang saja agar bisa fokus untuk pertumbuhan tunas baru atau bud yang pecah ini ya. Jadi teman-teman, kalau ganti varietas anggur seperti ini, anggur yang sudah ditanam ini namanya adalah top working ya teman-teman ya. Untuk bagaimana caranya atau kiat-kiatnya agar berhasil, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa tonton di akhir video ini. Jadi tinggal diklik saja ya di layar akhirnya. Ya, sekarang perlakuannya kita siram aja, kalau medianya kering ya kita siram. Kemudian kalau ada tunas-tunas yang tumbuh di bawah sambungan bisa kita buang saja. Jadi agar fokus di pertumbuhan batang barunya atau tunas barunya. Dan ini adalah jenis harol ya. Ini rencananya nanti mau saya buat tralis ya. Jadi mudah-mudahan jadi ya. Kalau sudah seperti ini harusnya sudah 60% jadi. Nanti kalau sudah sedikit panjang dan sudah keluar sulur, itu tandanya sudah sangat berhasil untuk ganti varietas atau top working yang saya lakukan ini. Jadi buat teman-teman yang masih saja gagal, nanti bisa mengikuti kiat-kiatnya agar berhasil di akhir video ini ya teman-teman ya. Ya, jadi saya juga di sini bukan master atau suhunya anggur, tapi saya adalah orang yang mau terus berusaha agar bisa berhasil. Karena dulu saya juga sering sekali gagal ya. Bahkan sekarang pun saya sering gagal juga teman-teman ya. Jadi sejatinya bisa itu karena terbiasa ya. Jadi buat teman-teman yang masih saja gagal, terus berusaha, karena bisa itu karena terbiasa. Mudah-mudahan teman-teman yang sering gagal top working atau crafting anggur ini bisa belajar dari kesalahan dan mulai sekarang sudah bisa untuk kembali belajar agar jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, jadi di channel Bapak Kefatir Nurseri ini mari sama-sama belajar, karena di sini saya juga masih belajar. Jadi buat teman-teman, insya Allah di channel ini akan saya sharing pengalaman-pengalaman saya selama ini dalam budidaya anggur import ini ya. Mulai dari pembibitan, cara pembuatan bibit, penanaman, pemupukan, perawatan, dan insya Allah sampai pemanenan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya tentang pengalaman saya selama ini menghobi atau berbudidaya anggur import. Ya, jadi buat teman-teman, terutama buat teman-teman pemula, tetap semangat karena tanam anggur itu sejatinya mudah kalau kita rajin dalam pemupukan dan perawatannya. Jadi semangat buat teman-teman yang baru saja mulai tanam anggur. Jadi harus banget teman-teman kuatkan niatnya untuk menanam anggur. Ya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di rumah dan bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.